Okay, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube RC Review bersama Black. Okay, hari ni ada. Okay, depan saya ada crawler yang custom. Okay, chassis semua buat sendiri. Yang buat ni adalah Pakcik Syukur daripada Sungai Udang Klang, Jalan Yadi. Dia yang buatkan. Okay, chassis buat sendiri. Okay, masalahnya sekarang ni pusher ni dah terbakar. Dia punya EAC. Sebabkan konektor ada short. So, ini dipersilakan ke tong sampah. Okay. So, sekarang memandangkan dah merasa fusion. So, kita nak try model lain pula, iaitu Mamba Micro X2 dengan motor Castle. Dia combo sekali datang dua. Okay, tengok, kita buka. Okay, ni harga dia combo ni RM750. RM750. Okay, sekali motor, dia dapat motor rasa brushless yang ada sensor ni. Okay, ini Castle ni 2850 kV. So, tak tahu sesuai ke tak sesuai untuk crawler. Okay, yang ni dia punya EAC. EAC dia, EAC dia macam ni je. Kecil je. Sebab tu dipanggil micro. Kecil je. Okay. Okay, ni wire untuk sensor dia. Brushless sensor. Okay, lepas tu saya beli yang ni RM259. Dia punya apa kata, kalau macam Fusion dia ada board dia kan, board setting dia. Ini tak ada, ni connect to handphone terus. Dia pakai Bluetooth. Tapi kena pasang ni dulu. Okay, canggih kan, semua pakai handphone sekarang. Okay, sekarang nak pasang kat sini. Okay, nanti kita sambung balik. Saya nak pasang dulu. Okay, stay tune. Sekarang ni saya dah pasang. Okay, dia ni punya EAC saya kena letak depan sebab struktur wire dia tak mengizinkan. Okay, kabel wire dia terlalu pendek. Kabel apa, bateri dia pendek sangat. So far setting pun okey sebab kedai tu dah setting kan. Okey, ni yang connect ke phone lah ni, link ni, B link ni. So apa-apa kita boleh setting melalui phone je. Okey, macam ni. Okey, ni apps dia, Castle Link. Okey, macam control setting, kalau nak setting semua kat atas ni. Tap kat situ, ni semua setting dia. Okay, kita back. Okay, sekarang ni kita nak tengok dia punya apa orang cakap, smooth dia. Adakah dia sama dengan Fusion smooth dia? Okay, alright, mari kita tengok. Kita tekan perlahan-lahan ni. Kalau nak ikutkan lebih kurang sama je dengan Fusion. Cuma yang ni Castle ni dia ada motor dia ada ada sound lah sikit, ada bunyi. Kalau Fusion dia senyap.
Ini dari sound, dari bunyi. Demi smooth tu sama je. Bagi saya sama je. Okay. Sekarang ni kita tengok perbezaan apa Mamba Micro X ni dengan Fusion ni. Okay, sekejap lagi kita buat. Alright, kat sini Fusion, kat sini Mamba X eh. Mamba Micro X tu motor dia custom. Okay, yang ni Fusion. Kita tengok smooth dia antara dua ni. Okay, saya trimkan tayar dia. Okay, ni Fusion eh. Slow je. Okay, ni Fusion. So sekarang saya Mamba pula. Okay, Mamba dia ada sedikit cogging eh. Dia sedikit, dia tak smooth macam Fusion. Bila saya slow kan dia stop terus, tapi dia punya motor berbunyi. Dia tak nak berjalan. Ya, paling paling slow macam tu. Dia boleh dapat macam tu paling slow. Dia tak boleh lawan Fusion eh. Fusion lagi slow. Fusion boleh-boleh gerak lagi slow. So yang ni Mamba X ni dia kena laju sikit baru dia boleh gerak. Kalau tidak dia tak nak gerak. Okay, cuba slowkan ni. Dia tak nak dia gerak. Paras tu je. So dia tak smooth macam Fusion. Tapi still okay lah. Boleh lah. So bagi I, antara dua ni tak tahulah. Ini mengikut peribadi lah ya. Personal punya pendapat. Bagi saya Fusion lagi bagus daripada Micro Mamba. So itulah dia. Okay, perbezaan antara Mamba dengan Fusion. So setakat ini saja video kali ini. Okay, terima kasih kepada semua yang subscribe dan support. Okay, so jangan lupa kali ini video subscribe, like dan share. Okay, so kita berjumpa lagi lain channel and peace.